Seterusnya kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan remaja keliru identiti. Ya, hari ini kalau kita lihat kita digemparkan dengan pelbagai isu. Betul. Berkenaan dengan anak-anak gadis kita, terutamanya yang bertudung. Ya, kalau ada bertudung ni kita tahulah muslimah lah kan. Baru ni berkenaan dengan K-pop sebagainya. Mungkin ramai yang menyalahkan mereka, namun kita tidak mengetahui apa sebenarnya punca mereka melakukan perkara semikian. Sebab kita kena berbalik pada diri kita balik juga. Sebenarnya kita nak tengok sejauh mana kita dakwah yang disampaikan tu, adakah ia sampai pada hati mereka. Dan kita sebenarnya tak boleh nak salahkan mereka 100%. Betul. Kerana ada, setiap daripada kita ada juga salahnya. Kita semuanya berperanan untuk membantu mereka, insyaAllah. Dan kita nak menyelesaikan serba sedikit bagaimanakah remaja ini, anak-anak muda kita ini boleh tersasar daripada syariat yang sebenar. Bagaimana mereka boleh celaru dan keliru identiti mereka. Kita nak bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia di studio bersama dengan kita. Siapa, Sofi? Okey, di sebelah kiri saya ialah Puan Irawati Matzin, Ketua Pembangunan Akhlak Nisa Rumah Pengasih Warga Prihatin. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Di sebelah kanan saya pula, iaitu Puan Nur Armiza Baharudin, merupakan salah seorang anak jagaan Rumah Pengasih Warga Prihatin. Dan beliau kini sudah pun berusia 22 tahun dan sudah 10 tahun di Rumah Pengasih Warga Prihatin. Assalamualaikum, Puan Armiza. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. Banyak yang kita nak kongsikan dengan para penonton kita hari ini, Sofi. Okey, kita nak tanya pada Puan Ira dulu. Puan Irawati. Okey, kita nak tanya, Puan. Dan kita nak tahu bagaimanakah punca berlakunya keliru identiti ni sini? Sebab kita tak boleh nak salahkan kepada remaja tu saja, dan ia berbalik pada kita juga sendiri. Adakah kita kurang memberi mereka masa ataupun kasih sayang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada soalan pengacara. Beginilah, kalau boleh saya nampakkan, kalau kami di Rumah Pengasih, bagaimana yang dikatakan kami menerima berbagai permasalahan anak-anak. Maknanya setiap anak itu yang dilahirkan, memang maka kondisi mereka akan ke arah kiri. So bagaimana tugas kita sebagai seorang ibu bapa tadi, bagaimana nak menghalakan mereka ke arah kanan. Kalau ikutkan, anak ni sepatutnya dididik dengan kata orang secara fitrah. Okey, kalau fitrahnya lelaki, dididik secara lelaki lah. Okey, bagaimana jangan kata orang tu kita mendidik umpama mengajar ikan untuk manjat pokok ataupun monyet tu tadi. Monyet tu kita saja dia macam mana nak berenang pula. So macam tu lah, kalau anak lelaki tu kita terapkan pada mereka bagaimana sifat kepimpinan, ketegasan ataupun sikap jati diri, keberanian. Okey, kalau anak Nisa pula tadi macam mana kita sifat kelembutan pada mereka, sifat teliti, berhalusnya tadi. Dekat situ peranan ibu bapa sangat memainkan peranan penting. So kita tak nak mereka bila dewasa nanti mereka akan keliru dengan identiti mereka. Adakah aku lelaki tapi kenapa aku mesti berpakaian seperti wanita? Contohnya, Okey, kalau sekarang isu sekarang yang dikaitkan adalah berkenaan dengan isu yang baru-baru ni lah, yang agak panas, iaitu K-pop tu. Okey, sebenarnya kita sana terapkan sifat malu dari awal-awal pada anak-anak ni. Contoh, mereka sepatutnya bila ada ilmu, kita nak mereka tahu ilmu yang tepat. Kita tak nak mereka hanya ikut-ikutan. Tapi katanya hiburan yang berlebihan tidak dibenarkan. Betul. Tapi kenapa masih ada konsert? Okey. So kita nak mereka tanam dari sebelum mereka ke arah konsert tu, nak minta izin pun mereka takut. Mereka dah tahu salah. Kenapa? Kalau aku minta izin, dah tahu salah. So yang benda tu yang kita nak mereka ada dalam diri. Dah tanam. Sebelum mereka minta izin, mereka tahu ni tak boleh ni, ni dah salah. So benda-benda yang lebih baik kita kata orang tu kita cegah dahulu daripada kita merawat. Kita cegah dulu sebelum daripada kita merawat. Okey, baik, Adik Miza sendiri. Sejak umur 12 tahun berada di Rumah Pengasih Warga Prihatin ni. Okey, apa yang Adik Miza belajar sepanjang 10 tahun di sini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan dan puan pengacara. Okey, di Rumah Pengasih Warga Prihatin kita sebagai anak-anak kita diterapkan supaya berada dalam lingkungan satu pack, dalam sesuatu jemaah. Kita panggil jemaah tu maknanya kalau ada sebarang kesilapan, kesalahan, kita ada kawan-kawan kita yang akan jadi cerminan untuk kita untuk
bantu kita untuk menasihatkan kita. Bukan saja daripada aspek kawan-kawan, kita ada ibu bapa yang turut memerhati. Jadi yang asalkan kita berada di dalam satu pack itu, kita sendiri dapat membina jati diri kita secara tidak langsung. Dan yang paling penting sekali untuk membina jati diri dalam konteks soal remaja itu sendiri, dalam fasa remaja, kita kena ada kemahuan yang kuatlah. Supaya kita tidak terjebak dalam gejala-gejala sosial pada masa akan datang. Minat K-pop? Suatu ketika dahulu saya pernah juga. Itu macam pada pandangan saya sekarang lah, remaja dan K-pop memang tidak ada, tidak boleh dipisahkan ya. Kalau kita tengok macam mana isu sekarang ni boleh jadi viral, kerana memang kalau mana-mana remaja kita pergi, kita approach, mesti mereka akan ada pengetahuan tentang K-pop itu sendiri. Dan kita lihat gejala-gejala itu menular dalam kalangan, disebabkan oleh peer pressure sebenarnya. Jadi macam itulah yang saya cakap dengan tadi, di rumah pengasih yoga plating kita terapkan konsep jemaah, konsep the power of the pack itu sendiri. Dan kalau satu kumpulan itu tidak terlibat langsung dalam masalah-masalah sebegini, niscaya diri itu sendiri akan ada satu macam pelindung lah, shield untuk dia rasa benda ni tak patut dia join. Okey, tengok tau cara dan gaya bercakap, subhanallah. 10 tahun di rumah sangat confident. Rumah jagaan ni kan, subhanallah. Ini antara transformasi yang dapat diperolehi oleh adik Miza sendiri. Jadi kita nak tahu macam mana transformasi tu berlaku. Okey pun. Jadi macam mana kita nak membentuk jati diri mereka je lah. Kalau mula awalnya datang dengan keadaan yang tak ada confidence, sedih, rasa macam kosong. Tapi bila dah dah lama dekat sana, rasa macam dah dapat jati diri, dah rasa confident. Contoh adik Armiza ni sendiri. Macam mana pun? Okey, kalau apa yang anak dia, kita panggil anak sebab dia dah pangkat anak pada kami. So bagi anak dia Miza dan anak-anak kami yang lain, jati diri mereka tu kita terapkan. Yes, memang mula-mula dia datang dengan kosong kan, zero. So tugas kita masukkan input-input yang betul-betul berkualiti. Input tu kata sekecil-kecil kesilapan atau kecil-kecil kesalahan kita terus tangani. Maknanya bukan kita tak apa, biarkanlah dulu. So kita tak nak jadi macam umpama anjing yang tidur di atas paku. Duk meraung kat situ saja, tapi tak apa, buat apa-apa perubahan. So maknanya nak orang bantu tapi diri sendiri tidak membantu. So bagaimana tadi apa yang anak dah nampakkan tadi tu, bagaimana keperluan tadi, pack tu tadi. Pack tu sangat memainkan peranan yang penting. Sebab kami di rumah pengasih, kami ada jemaah anak-anak juga ya. Bagaimana mereka memainkan peranan sebagai malaikat yang tiada kepentingan. Kalau kami menggunakan term-term begitu supaya anak lebih faham. Malaikat yang tak berkepentingan maknanya tak ada kepentingan diri sendiri. Apa sahaja yang dilihat pada sahabat tadi itu ditegur atas dasar kasih sayang. Okay, maknanya tiada ada hasad dengki atas dasar kau kenakan aku, besok aku kenakan kau. No. Asal dasar kasih sayang yang kita pupuk daripada anak-anak tadi itu, mereka menjaga sesama mereka. So di situ ilmu yang kita beri, bila mereka menggunakan panca indera mereka dengan sebaik-baiknya, menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati mereka, bagaimana mereka dapat membezakan yang mana hak, yang mana yang batil. So sampai tahap itu, kita nak pastikan anak-anak kita faham. So jati diri, apa pun kehendak semua adalah dari diri sendiri juga. Kalau kita push macam mana pun, kalau mereka tidak mahu berubah pun tidak menjadi juga. Tapi dekat sana kami nampakkan elemen-elemen, kata orang tu, kalau K-pop kita tunjukkan K-pop. Kalau kata orang zina, kita nampakkan apa gejala zina tu, bagaimana kita nak menangani. So kami nampakkan tu secara berjemaah. So bukan kata orang tu dia boleh mencuba, tidak. Kita tampakkan gejala dia, kita nampakkan nanti apa akibat kesan dia buruknya. Kesan buruknya. So, anak-anak ni sometimes dia nak mencuba. Betul. Bila dia tak dapat, dia nak test. Orang kata jangan berani-berani cuba, jangan berani-berani cuba. So, kalau dia dah cuba, habis. So dekat situ anak-anak ni memang kami sebagai ibu bapa dan sahabat-sahabat jadi mereka akan pastikan mata sentiasa alert. Apa sahaja perubahan fizikal, perubahan kelakuan ataupun sebarang apa-apa, kita nampak slack sikit, kita cepat-cepat tantas. Apa pun mesti dengan keadaan segera. Cantas kekafiran itu pada waktu ia berlaku. Jangan kuat. Itu tips, antara tips yang kami buat di sana. Maksudnya boleh kita simpulkan macam tadilah, apa, prevention is better than cure. Maksudnya kita cuba untuk mencegah daripada daripada kita merawatnya. Baik, adik Miza, setiap individu pasti akan melalui lorong gelap. Dipilih Allah SWT, diuji sedemikian. Dan begitu juga dengan adik Miza sendiri kan. Jadi dalam untuk kita kembali ke jalan pulang,
apa antara cabaran-cabarannya dan bagaimana adik Miza boleh terus survive ya untuk mengharungi 10 tahun di rumah prihatin ni. Okey, sebenarnya macam saya kongsikan tadi lah, saya pun pernah adalah pengetahuan sikit dalam ilmu bidang-bidang K-pop ni kan. Jadi kat situ dia berlaku apabila kita macam ni lah, peringkat remaja kita nak mencuba-cuba kan. Kita bila ada pengaruh daripada kawan-kawan, bila dengar muzik macam ni, kita pun cepat terpesong, cepat terpengaruh. Jadi apa yang saya nampak kat situ sebenarnya, masa fasa remaja tu sendiri, kita punya jiwa tu kosong sebenarnya. Jadi pencegahan dia tu, kita sepatutnya usia-usia remaja ni kita kena tak terapkan dengan ilmu-ilmu agama seawalnya lah sepatutnya. Jadi bila kita ada, bila perkara-perkara lara tu berlaku depan mata kita, jadi kita boleh kita boleh elakkan lah, dan kita ada jati diri yang kuat untuk kita tangani perkara-perkara macam tu. Jadi di rumah pengasih bagi pelatih sendiri, macam saya membesar di situ kan, kita ada sistem-sistem, kita ada pelbagai kepakaran di situ. Jadi ada antara mereka yang celik IT sikit, jadi dia sebenarnya K-pop ni dia bermula daripada internet kan, daripada internet kita boleh tengok apa lagu, Google semua di hujung jari saja. Jadi itu sebenarnya dia punya masalah. Jadi kita sebagai, kalau sebagai ibu bapa tu, memang kena cantas perkara-perkara tu, kena menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau dalam Al-Quran tu sendiri kata cegah zina, bukan bila dah berlaku zina jangan kamu dekati zina kan. Kita nak dekat pun dengan benda-benda macam tu pun sudah dilarang kan, sudah dilarang sebagai anak-anak. Jadi insya-Allah kita punya pegangan tu kuat, dan bila kita selalu macam kata tadi, kita ada bantuan jemaah pack tu tadi, kita macam mana nak cakap, kita bebaslah daripada perkara-perkara sebegitu. Maksudnya sentiasa ingat mengingatilah sama-sama. Masih ingat lagi, masih minat lagi dengan K-pop ni sekarang ni? Tak ada. Kita cuba menghadkan diri kita sebab kita dah dinampakkan yang baik itu dan yang buruk. Sebab di rumah pengasuh aku prihatin, kalau kita nak tunjukkan gejala zina, kita tunjukkan sungguh-sungguh apa itu zina. Kita tunjukkan bagaimana perbuatannya, kesan akibatnya, gambar-gambar, video semua kita tunjukkan. Dan di samping itu juga, kita bukan tunjuk sesaja kan. Itu nanti jadi lain. Jadi kita selitkan juga dengan dia punya penjelasan. Kalau kamu buat ini akibatnya. Kamu sebagai seorang wanita, kalau kamu buat ini akibatnya. Jadi kita nampakkan perkara-perkara itu pada anak-anak di usia yang muda, dan insya-Allah kita akan, sebagai anak tu dalam fasa membesar itu, kita ada pegangan kita sendiri, apa fungsi diri kita sebagai seorang anak pada masa akan datang nanti. Subhanallah, tabarakallah. Itu dia antara perkongsian adik Armiza tadi. Dan okey puan, kita nak tahu pula sebagai ibu bapa, peranan mereka untuk anak-anak remaja ni lah. Anak remaja kan tengah nak membesar dan nak try macam-macam, nak cuba macam-macam. Jadi kita sebagai ibu bapa ni, apa peranan kita pada anak-anak? Okey. Saya boleh sentuh peranan sebagai seorang ibu bapa ya. Kalau kita nak sentuh peranan masyarakat tu dah besar ya. Okey, bagi di rumah RPWP, peranan kami sangat besar ya. Sebab sekecil-kecil kami ada community sendiri ya. Kadang-kadang tu kami cuba buat contoh, sampel ya, sampel community ya. Sebab nak berhadapan dengan masyarakat ada satu perkara yang amat sukar sekarang ni ya. Sebab sometimes masyarakat ni cuba kita macam isu K-pop, kita nampakkan satu belah pihak, tapi orang cuba pusing balik salahkan pihak lain. Yang ini boleh buat, yang tu boleh buat. So kita nak betulkan perspektif masyarakat tu agak sukar. Tapi sekecil-kecil sistem yang boleh kita bentuk adalah dalam keluarga kita sendiri. Itu. Yes. Okey, bagaimana peranan? Kita naikkan balik peranan sebagai bapa tadi, sebagai abah hakam eh. Bagaimana dia berperanan sebagai ulul amri, bagaimana peranan seorang ibu tu sebagai seorang isteri yang soleh, taat, mendidik anak. Okey, kalau kami sendiri ya, di rumah tu sendiri, bagaimana kami sendiri sebagai ibu bapa mesti berlapang dada. First kita mesti berlapang dada dahulu. Yes, betul. Maknanya kalau kita rasa kita tak mampu untuk mendidik anak kita, kita izinkan sahabat kita membantu. Apapun, kalau any teguran kita terima, kita kena terima dulu. Nanti kita backing anak, tapi kita nak orang bentukkan anak kita. Jadi kat sana kita mesti jadikan satu konsep sebatang tubuh. Kalau sebatang tubuh ni, kalau satu sakit, kurang, cacat. Macam katalah jari, mustahil jari tak tahu apa yang berlaku dekat jari kaki. Ada kudis ke, tu mustahil. Maknanya bagaimana peranan, bagaimana peranan jari tangan tadi tu nak merawat, membantu merawat dengan menjaga kebersihan, dengan merawat kembali supaya pulih. Itulah peranan kami. Maknanya sebatang tubuh. Satu kurang, habis. So maknanya anak juga, sebab tu apa uswah yang kami parents tunjuk,
anak ikut. Kalau ibu bapa mudah menerima, insyaAllah anak juga akan akur. So benda itu akan follow dengan smooth. Dan kami di sini memang kata orang, kami berharaplah supaya kita tak mahu anak-anak di luar ya terus terus dibawa arus, tapi mereka sebenarnya boleh merujuk kepada pihak kami. Okay. So kita dalam website, kalau warga prihatin punya website atau Facebook tadi tu kita boleh layari banyak tip yang kita dah kongsikan kepada parent. Apa nama Facebooknya? Warga Prihatin. Warga Prihatin, warga di Facebook eh? Yes, betul. Okey, baik, terima kasih Puan Irawati, terima kasih juga kepada adik Armiza. Ya, semoga terus suksesnya untuk membantu sahabat-sahabat kita luar sana yang mungkin hari ini mereka celaru dan keliru identiti mereka. Okey, jangan lupa untuk terus berjuang. Ya. Okey, baik, pada anda juga para penonton sebagai ibu dan juga ayah, pastikan kita kawal anak-anak kita. Walaupun kita dah buat yang terbaik, ketahuilah bahawa mungkin kita rasa itu yang terbaik, tapi sebenarnya anak-anak tu dia ada satu perasaan ataupun satu apa orang kata keinginan yang berbeza. Tapi jadi, apa pun Sophie, hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itulah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Allah suka, yang Allah nak, dan Allah itu Maha mengetahui siapa yang bakal diberikan hidayah olehnya. Kita teruskan didik anak kita, berdoa serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pun antara yang mendapat hidayah, insya-Allah. Amin, rabbal alamin. Kita akan berehat.